بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله la rasula wa nabiyya amma ba'd. Alhamdulillah pertama-tama marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam dan nikmat ihsan serta kesehatan sehingga kita dapat kembali membersamai bulan suci Ramadan yang penuh dengan berkah ini. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan besar Nabi besar Muhammad sallallahu Alaihi Wasallam yang beserta keluarga keluarganya, para sahabat sahabatnya yang selalu kita nanti nantikan syafaatnya di yomil kiamah nanti. Baiklah para pemirsa Batu TV yang dirahmati oleh Allah. Pada kesempatan kali ini kita akan bersama-sama mengkaji bagaimana puasa Ramadan kita dan bijak dalam bermedia sosial. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Al muslimu man muslimina min lisanihi Seorang muslim itu adalah yang bagaimana seorang muslim itu bisa menyelamatkan dari lisannya dan tangannya Rawahul Bukhari Tentu hadis ini memberikan kita sebagai nilai-nilai moral yang patut kita pegang Bagaimana Rasulullah SAW sudah memberikan warning, sudah memberikan himbauan, sudah mengingatkan kita untuk menganjurkan lisan kita dan tangan kita untuk kita peruntukkan kepada hal-hal yang baik. Tentunya, di masa kini, namanya media sosial atau media informasi yang sifatnya digital itu sangat pesat perkembangannya. Bagaimana kita ingin mengetahui suatu kabar atau berita yang terupdate? Kita dengan sangat mudah bisa mengaksesnya dengan sekali sentuh jentikan jari saja, ataupun ketika kita ingin memberikan sebuah kabar, hanya kita perlu mengetikkan sesuatu berita mudah sekali tersebar. Dan tentunya ini juga cukup beresiko apabila kita tidak dengan bijak menggunakannya. Lebih lagi, kita ada di bulan suci Ramadan yang tentunya ada nilai-nilai yang harus kita jaga, tidak hanya menjaga atau tidak. Makan dan minum saja, melainkan menjaga hawa nafsu batiniah kita agar terjaga puasa kita murni hanya untuk benar-benar ibadah. Maka, perlu kita ambil sikap yang baik, bagaimana kita bermedia sosial dengan bijak. Yang pertama, gunakanlah media sosial itu dengan niatan untuk menambah ilmu. Maksudnya adalah ilmu itu sangat luas. Terutama ilmu agama, ilmu pengetahuan alam, ilmu pengetahuan sosial, ilmu ekonomi, ilmu bahasa, apapun itu, lebih-lebih di bulan suci Ramadan ini. Mungkin ada waktu, baiknya kita memperdalam ilmu agama kita. Salah satu medianya adalah media sosial. Kita bisa mengakses YouTube, kita bisa mengakses Instagram kita bisa melihat kajian-kajian yang viral di Instagram live ataupun Facebook. Dengan itu kita bisa menambah ilmu pengetahuan kita. Sesuai dengan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ilman, ilal jannah." Barang siapa yang melangkahkan kakinya dalam mencari ilmu, maka Allah akan memudahkan jalannya menuju surga. Pada saat ini, tentunya mencari ilmu tidak selalu berpindah tempat dari tempat satu ke tempat yang lain. Kita bisa ada di satu tempat saja, hanya cukup melihat media sosial, media informasi, media digital, dan bertambahlah wawasan kita. Tentunya, ini semua sangat bermanfaat, lebih-lebih di bulan suci Ramadan. Jangan sampai kita terbuai dengan berita-berita provokatif, berita-berita yang sangat mengadu domba antara satu suku dengan yang lain. Dan yang kedua, bagaimana media sosial menjadikan kita sebagai lahan untuk silaturahmi. Sebagai lahan untuk menjalin hubungan yang tadinya jauh, tempatnya kita tidak pernah bertemu, akhirnya kita bisa menyapa, walaupun hanya dengan berbalas WA. Dan ini sesuai dengan hadis Rasulullah SAW. Alaihi Wasallam. Man ahabba wa fi asarihi Dan yang terakhir sebagai penutup dari kajian kita menjelang berbuka puasa. Para pemirsa Batu TV, marilah kita selamatkan lisan kita. Marilah kita selamatkan tangan kita. Selamatul insani fi hifdil lisan. Keselamatan manusia itu terletak pada bagaimana Anda menyelamatkan mulut kalian, mulut kita semuanya dan tangan-tangan kita. Dalam berkomentar yang bijak, memberikan keterangan-keterangan yang bijak. Jangan sampai kita menyebarkan provokasi atau berita-berita yang provokatif tentunya ini akan merugikan puasa kita di bulan suci Ramadan. Kam min sa'imin so min siyamihi illal ju'i wal atas. Betapa banyak dari orang yang menahan yang berpuasa itu hanya menahan haus dan lapar saja. Ya, demikian usikum wa iyyana nafsi bittaqwallah. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.